Oke, jadi ini demo video dari alatnya. Jadi ini SPO2, ini telegramnya. Nah, ini sensornya ya. Jadi nanti taruh di sini. Nah, ini nanti akan dia bergerak untuk sensornya. Oh ya, mas ngirim. Dia ngirim ini. Nah, yang pertama ngirim sampai SPBM dulu. Sampai BBM-nya. Jadi pertama ngirim SPO dulu. Habis itu nanti baru ngirim BBM-nya. Nah, ini kemudian nanti ini taruh lagi. Nah, ya, dia akan nyensing lagi. Nah, ini nyensing. Nah, itu nyensing ini. Nah, baru dia akan ngirim lagi. Jadi selama 10 detik. Jadi dia nyensing 10 detik baru dia kirim. Kirim ke telegramnya. Nah, ini kita tunggu ya untuk dia ngirimnya. Nah, itu dia ngirim ya. Jadi 9601 sama di situ. Kemudian BBM-nya juga kita tunggu ya BBM-nya. Kita tunggu. Nah, itu BBM-nya normal yaitu 90,82. Jadi gitu ya. Ini untuk pemasangan di jarinya ya, tepat di sensornya ini. Dan ini untuk tombol reset ya. Jadi kalau mau reset, misalnya kita mau reset, nah, itu kan tekan ini, kita tunggu nanti akan reset ya. Ini. Nah, ini untuk pakai Wemos-nya. Jadi kita pakai Wemos. Nah, kemudian ini kalau mau start, tinggal start. Tekan startnya situ ya. Jadi ini telegram ya. Jadi monitoring SPO2 dan BBM. Oke, jadi alatnya cuma seperti ini. Oke, mungkin seperti itu ya. Oke, ini video dari alatnya. Pertama dites ya, ini tes. Kemudian ini masih kosong. Nah, kemudian dilihat ini ada ini nilainya. Jadi ditaruh di situ. Nah, ini BBM-nya kurang dari 47, ini 97. Nah, ini dia mau ngirim dulu. Kalau dia nge-freeze gini berarti dia ngirim ke telegramnya. Berarti ini kurang dari 60 ya, berarti dia bunyi harus ya. Nah, ini ditunggu. Ini SPO. SPO-nya normal jadi dia nggak bunyi. Tapi pas dia BBM-nya kita lihat ini. Nah, BBM-nya abnormal jadi dia bunyi. Ada bunyi buzzer-nya disini. Nah, nanti habis itu dia gerak lagi ya. Nah, ini habis itu dia baca lagi. Nah, dia baca lagi gitu ya. Jadi gitu. Sampai dia naik berapa baru dia ngambil. Oke. Okay. Jadi ketika dia itu abnormal ya. Jadi nanti buzzer gini.